Sosialisasi edukasi protokol kesehatan jelang pemilihan Pilkades Jatisari bertempat di Aula Kantor Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Acara tersebut dihadiri Sekretaris Camat Kutawaringin, Babinsa, Babin Kantimas, jajaran panitia Pilkades, petugas TPS, dan tamu undangan lainnya. Ketua Panitia Pemilihan Pilkades Jatisari, Agus Hendayana, menjelaskan kegiatan tersebut dalam rangka melaksanakan sosialisasi edukasi protokoler kesehatan menjelang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Jatisari. Untuk sosialisasi prokes tahapan Kepala Desa Jatisari. Yang diundang dari mana aja? Satu, unsur dari KPPS dan anggota. Kedua, tokoh masyarakat. Ketiga, tokoh agama. Acaranya apa aja nih Pak, untuk selain ini yang dijelaskan? Sosialisasi, prokes, dan bimtek, bimbingan teknik di unsur yang diharapkan oleh panitia P2KD Desa Jatisari untuk warga semuanya agar tenang, kondusif, dan untuk para calon agar ada kesabaran dalam waktu pemilihan yang belum ditentukan. Masih di tempat yang sama, Sekretaris Camat Kutawaringin Jainuddin sekaligus moderator mengungkapkan dengan terselenggaranya sosialisasi edukasi protokoler kesehatan diharapkan dukungan seluruh masyarakat untuk target 80%. Persyaratan pemilihan Pilkades bisa tercapai dengan menghimbau kepada semua panitia Pilkades dan warga tetap menjaga protokoler kesehatan. Di Desa Jatisari ya, kita diundang oleh Ketua P2KD Jatisari dalam rangka menghadiri kegiatan untuk sosialisasi prokes bagi penyelenggara Pilkades, baik itu termasuk calon. Karena ini ada calon kepala desa dari dua calon, yang satu hadir, alhamdulillah Pak Haji Rayat, yang satu tidak hadir. Kemudian pesertanya P2KD termasuk KPPS. Nah ini kegiatan ini salah satu daripada amanat Pergub 6, bahwa di Pergub 6 itu kan Kabupaten membentuk tim daripada sudut kecamatan, tugasnya melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan protokol kesehatan. Alhamdulillah di Jatisari, Kota Waringin ini kan 4 desa ya, 4 desa yang Pilkades, alhamdulillah sudah dilaksanakan kegiatan daripada sosialisasi prokes. Nah kemudian berkaitan dengan penundaan waktu Pilkades, ya kita mengharapkan terutama dari rekan-rekan PKD dan struktur yang ada untuk mendorong daripada target ya, target untuk vaksin. Itu terutama kita mengajak kepada penyelenggara dulu ya, jadi untuk Pilkades kita mendorong kepada penyelenggara Pilkades, kemudian masyarakat dalam rangka tetap menjaga protokol kesehatan. Panitia P2KD Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung siap sukseskan Pilkades Jatisari dan siap netral. Dari Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Agus BR Hadas TV mengabarkan.